Berikutnya adalah tentang mengusap wajah setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang mengusap wajah, betul? Pertanyaannya mengusap wajah Bagi yang mengusap wajah Satu tangan atau dua tangan? Ada yang mengusap dengan dua tangan, betul? Ada yang mengusap dengan satu tangan Apakah ada dalilnya itu? Nah ini kita akan bahas Jadi dikatakan dalam sebuah hadis An Anasin dari Anas qal beliau berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idzan fata lam salatihi ketika Rasulullah selesai salat masaha wajhahu biyadil yumna Rasulullah itu mengusap wajahnya dengan tangan kanan Artinya pakai dua tangan apa satu tangan Satu, menggunakan tangan kanan tapi tidak hanya mengusap tapi di dalam usapannya itu ada doa. Apa doanya? Summa <tuh> qala <-tuh> kemudian Rasulullah berkata bismillahilladzi bersama-sama La ilaha illa huwa, huwa. Ar-Rahmanur -Rahim. Ar Rahim Allahumma Azhib anni hammah wal hazan, -hazan. Hei orang-orang yang mengusap semuanya Apakah sudah berdoa seperti itu? Tidak. Cuma mengusap gitu ya? Tidak. Jadi mengusap itu sambil diiringi dengan doa Ustadz gak hafal ya Dengan bahasa Indonesia tidak masalah Yang penting dilintaskan dalam hati tidak. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain dia Yang maha pengasih, maha penyayang Ya Allah hilangkan dariku rasa galau dan kesusahan Gampang kan? Ya Allah hilangkan rasa galau dan kesusahan Gampang Usap Yang penting peringatannya nggak boleh ngusap wajah sebelahnya Assalamualaikum Itu kurang ajar ya Usap wajahnya sendiri Dan memang ada ada yang berpendapat, wah oh, ini adalah perbuatan bid'ah bagi yang mengatakan hadis ini doif, tapi bagi mereka yang mengatakan hadis ini hasan, ya boleh diamalkan ini dari beberapa ulama bahwa status hadis ini, hadis ini menurut Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikh, tarikh Baghdad, hasan. Jadi, ada sebuah hadis, tapi ulama itu memiliki pendapat yang berbeda. Ulama A mengatakan doif sehingga tidak mengamalkan, ulama B mengatakan sohi, ulama C mengatakan hasan sehingga mengamalkan. Makanya jangan merasa aneh kalau misalkan dalam ilmu fikih itu ada perbedaan pendapat. Karena terkadang hadisnya satu, tapi ulama itu berpendapat beda. Ini do'if, oh ini sohe Akhirnya satunya mengamalkan, satunya enggak. Termasuk masalah kunut. Masalah kunut yang mengamalkan adalah madhab syafi'i dan madhab maliki. Kenapa? Mengatakan hadisnya sohe Tapi madhab Hanafi, madhab Hambali mengatakan hadisnya tidak sahih, akhirnya tidak mengamalkan. Hanafi malah mengatakan nggak sunnah, Hambali malah mengatakan yang sunnah adalah kunut nazilah duhur asar maghrib isak subuh ketika terjadi suatu bencana ya wabah ya sebenarnya ini boleh bisa diamalkan duhur Allahumma salimna wal muslimin wa wal muslimin boleh asar maghrib isa subuh boleh sebenarnya diamalkan itu namanya kunut nazilah oke okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> jadi ketika kita mengusap menggunakan tangan kanan dan di sini dikatakan lagi Nah ini summa amarraha ala wajhihi hatta ya'ti ala lihyatihi syarifah sampai ke dagunya bukan cuma gini toh, kalau mau mengusap sampai ke dagunya dengan tangan kanan usap sampai ke dagunya membaca doa yang tadi sudah saya sebutkan Lalu bagaimana Ustaz, Saya selama ini mengusap wajah saya dengan dua tangan. Ah, dalam hadis itu dikatakan Anisa ib, ibn Yazid an Abihi alaihi wasallam Jadi Rasulullah itu apabila selesai solat, ya Nabi itu berdoa, beliau mengangkat tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Jadi Nabi ketika selesai berdoa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nah bagi mereka yang mengusap Wajahnya dengan dua tangan Karena memaknai bahwa sholat itu artinya Doa Makanya diusap dengan dua tangan Loh, Lalu mana yang paling benar? Ya dua-duanya boleh Pakai tangan kanan boleh Pakai dua tangan juga boleh Catatannya adalah yang diusap harus wajahnya Sendiri Tidak boleh mengusap wajahnya orang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ada pertanyaan Tentang mengusap wajah Monggo. Ah, Ustaz saya enggak mau mengusap wajah. Enggak apa-apa. Ya, jadi amalan setelah salat yang penting kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berkali-kali sudah ngomong. Kalau sudah salam selesai, saya langsung pulang enggak zikir boleh, Pak Boleh. Saya Habis salam misalnya Ustaz Dedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ustaz Dedi langsung noleh. Para jemaah mari kita lari-lari santai mengelilingi masjid. Boleh enggak? Boleh, cuma kurang ajar. Pocok <guluh> boleh-boleh tau, kurang ajar Ustaz gitu. Bolehnya boleh, gak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jamaah untuk menjaga imun mari kita push up gak <tid> apa sekali-sekali zikir subhanallah 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 malaikat ini kurang ajar iya <tid> yang beda gitu loh sekali-sekali sekali-sekali terawih ya kan kemarin sudah saya sampaikan kalau sholat wajib itu wajib berdiri bagi yang mampu kalau sholat sunnah meskipun mampu boleh sekali-sekali duduk sekali-sekali ayo kita praktekkan yang sudah pernah ngaji ke ustadz kita sholat raweh sambil duduk gitu, gak apa-apa meskipun kita dapat setengah pahala, gak apa-apa atau kita berbaring miring semuanya kayak ikan pindang, gak apa-apa. Firan langsung, langsung terkenal masjid Al Ikhlas. Kita pakai Mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan membaca Al Fatihah, baca surat apa saja sah. Yang penting yang mudah buat kita langsung. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه الله اكبر واه اني رامي